teman-teman semangat banget ya hari Sabtu gini, teman-teman niat banget pada ikutan webinar Google Developer. Memang keren-keren nih, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai acaranya, perkenalkan saya Kenny sebagai salah satu anggota Google Developer Student Clubs atau GDSC di Universitas Ciputra. Untuk acara pertama GDSC 2023, kami ingin mengulik terkait apa sih itu blockchain? Kenapa blockchain bisa ada? Bahkan teori-teori blockchain yang lebih mendalam tidak hanya itu, kami juga disponsori oleh Decoding yang membantu kami meramaikan acara ini. Jadi, teman-teman jangan lupa, kalau mau belajar bisa di Decoding aja. Oke, teman-teman, jangan takut. Bagi kalian yang belum mengerti tentang blockchain, event ini adalah event yang terbuka dan cocok untuk kalian. Namun, bagi teman-teman yang sudah mengerti blockchain lebih dalam, semoga event ini dapat memperkuat fundamental kalian terkait blockchain itu. Nah, teman-teman, perkenalkan pembicara kita, Ibu Elizabeth Nathania Witanto, Sarjana Komputer, Master of Science, doktor of Philosophy. Ibu Elizabeth telah menjadi research assistant di Dongso University selama lima tahun dari September 2018 hingga Agustus 2023 dalam bagian Cloud Computing dan Blockchain. Selama di Dongso University, Ibu Elizabeth mengerjakan tesis dan disertasi beliau terkait blockchain di mana tesis beliau adalah blockchain based OCF firmware update dan disertasi beliau adalah Secure Data Integrity Architecture and Verification Scheme in Cloud Environment Through Blockchain. Keren kan? Sebelum itu, Bu Elizabeth, apakah sudah hadir? Bu Elisabeth. Halo, sorry sorry. Barusan oh. ada masalah koneksi. Oh, enggak apa-apa, Bu. Uh, selamat pagi, Bu Elisabeth. Kabarnya ya apa, Bu? Baik kah? Iya, pagi. Ya, baik-baik. Oke. Okay. Uh, tapi uh, satu-satu gini enggak apa-apa, kan, Bu? Enggak <laughs> apa-apa, enggak apa-apa. Okay. Saya sangat senang Kal bisa share ya sama-sama bareng kalian. Oh, oke. Okay. Uh, terima kasih banyak, Bu, sudah datang di acara kami sebagai pembicara. Uh, jadi, apakah Ibu Elizabeth sekarang sudah siap? Oh ya, sudah siap. Oke, okay. uh, kalau gitu langsung aja, kami persilahkan waktunya untuk Ibu Elizabeth untuk menyampaikan materinya. Oke. Okay. saya share screen ya oke okay. ya bisa lihat ter screen saya kan ya semuanya. Uh, bisa, Bu. Oke, okay. ya. Selamat pagi semuanya, gitu ya. Senang bisa diundang gitu ya. Saya mau terima kasih kepada Rijalu selaku ketua GDSC sudah mengundang saya gitu untuk uh, share di acara GDSC pertama semester ini ya, gitu ya? Nah. Uh, oke. Okay. Hari ini saya akan bahkan materi tentang Introduction to Blockchain. Sebelum memulai lebih lanjut, saya mau perkenalan dulu. Nah, nama lengkap saya Elizabeth Natania Wetanto. Kemudian ini ada email dan link in saya. Dan background studi saya itu S1 saya dari Universitas Kristen Petra, saya jurusan Informatika. Kemudian lanjut untuk S2, S3 di Dongso University di Busan, Korea Selatan. Baru lulus tahun ini, dan selama di sana topik riset saya mostly itu tentang blockchain dan cloud computing. Gitu. Kemudian tentang pengalaman kerja, saya setelah lulus S1, saya pernah bekerja sebagai programmer itu di November 2015 sampai ya pertengahan Agustus pertengahan 2018 Agustus di Yayasan Lembaga Sabda itu uh, Yayasan Lembaga Sabda itu yang membuat website software dan aplikasi Alkitab gitu untuk masyarakat Kristen Indonesia mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin pernah menggunakan atau pernah tahu gitu ya kemudian setelah di sana saya yaitu 2018 saya uh, lanjut S, studi saya S2 S3 kemudian baru setelah pulang Indonesia September 2023 saya join menjadi dosen IMT informatika di Universitas Ciputra. Oke. Okay. Nah, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya ingin tahu teman-teman uh, yang join di sini, gitu ya, seberapa jauh teman-teman tahu tentang blockchain, gitu ya. Nah ini saya mau coba survei singkat aja, mungkin bisa uh, ketik di chat, gitu ya. Dari range 1 sampai 6, itu kira-kira kalian ada di mana? Misalnya satu itu nggak pernah sama sekali, blockchain itu apa nggak tahu. Ya, tiga itu ya pernah dengar ya. Dan empat pernah dengar dan tahu dari cara kerja blockchain. Dan yang keenam sudah pernah sudah pernah implementasi blockchain. Nah, mungkin dari teman-teman bisa uh, coba jawab di chat gitu ya. Karena saya ingin tahu Uh, audiens saya itu kira-kira seperti apa? Itu oke, okay. oke okay, ya. Yeah. Thank you, teman-teman yang sudah uh, jawab. Itu oke, okay, ada yang pernah implementasi blockchain? Oke. Okay. Oke, oke ya, mostly masih uh, awam tentang blockchain. Mungkin pernah dengar, tapi uh, belum sebegitu dalam. Nah, harapannya uh, saya bisa share gitu ya apa yang saya pelajari dan ini bisa teman-teman juga bisa menambah wawasan tentang yang lebih dalam tentang blockchain. Tuh. nah, mungkin kalau blockchain teman-teman kurang familiar, gitu ya. Nah, mungkin yang ini teman-teman tahu, gitu ya. Cryptocurrency dan NFT, gitu ya. Nah, misalnya, contohnya koin-koin ini ya, Bitcoin, Ethereum, Finance, Uh, Siba Dogecoin, nah atau NFT, ya mungkin teman-teman yang ini sempat familiar karena waktu pandemi kemarin ini sempat booming banget gitu ya. Dan kalau NFT di Indonesia yang lalu sempat ada Everyday Gonzali, gitu ya. Nah, tapi blockchain uh, itu tidak sama dengan Bitcoin. Blockchain itu bukan Bitcoin. Gitu ya. Tapi Bitcoin itu adalah salah satu implementasi dari blockchain. Jadi kalau teman-teman pernah tahu tentang cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Nah, itu di balik itu teknologi di baliknya itu adalah menggunakan blockchain itu sendiri. Gitu. Jadi kira-kira blockchain dari si secara formalnya gitu ya digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer to peer network gitu ya. Uh, digital database gitu. Kalau mungkin teman-teman yang IT gitu ya, ambil jurusan IT, tahu pasti tahu tentang database gitu ya. Uh, MySQL uh, gitu dan lain-lain. Nah, blockchain ini bisa kita gambarkan, kita analogikan ini adalah sebuah tempat penyimpanan, tapi itu terdistribusi dengan nodes kita nyebutnya orang-orang yang join ke blockchain network itu blockchain nodes gitu ya. Di peer-to-peer -peer network gitu. Jadi satu node dengan yang lainnya itu terkoneksi semua. Nah, itu. <tuh> Jadi uh, kalau database itu kan tersentralisasi gitu ya. Ada di server, taruh di server. Nah, kalau database datanya itu misalnya saya data saya, saya punya uh, blockchain data. Nah, si A itu juga punya copy yang sama datanya dengan saya. Itu terdistribusi dan terkoneksi semuanya. Tuh. Hmm, ini kemudian secara singkat ini overview dulu, gitu ya, bagaimana cara kerja blockchain. Ini saya ambil. Uh, contohnya konteksnya bitcoin gitu ya contohnya kan bitcoin itu buat transaksi misalnya a mau kirim uang ke b atau a mau kirim ya kalau bitcoin, bitcoin ke b gitu. kemudian uh, ya ini ya yang pertama a mau kirim uang ke b nah, transaksi itu direpresentasikan sebagai sebuah blok gitu kemudian selanjutnya saat a Uh, menulis transaksi gitu ya, aku mau kirim uang ke B. Nah, transaksi itu di broadcast, gitu ya, ke blockchain network. Jadi, kalau ada transaksi, semua orang yang join di blockchain network itu bisa tahu. Oh, I itu mau kirim uang ke B. Kemudian, setelah di broadcast, itu ada yang namanya uh, di network blockchain network, ada yang namanya itu miner, gitu ya, untuk memvalidasi transaksi ini. Jadi, Uh, ini transaksi benar atau enggak, gitu. Kemudian setelah divalidasi, itu dimasukkan ke blockchain, ditambahkan. Nah, nanti kalau sudah tercatat di blockchain, nah, itu uangnya pasti akan uh, ditransfer, gitu ya, dari A ke B. Nah, tapi ini overview keseluruhan, gitu ya. Nah, tapi apa teknologi di balik itu? Kenapa kok blockchain ini ter, bisa dibilang terpercaya? Kenapa kok nggak pakai database biasa? Ya. Nah, ini ada karakteristik blockchain. Nah, yang pertama, cryptographically secure. Di blockchain itu ada uh, menggunakan teknologi kriptografi. Kemudian yang kedua, immutable data ledger. Data yang sudah masuk tercatat di blockchain itu tidak bisa di delete, tidak diubah. Kemudian peer to peer, jadi ledger. Jadi semua note blockchain node itu akan terkoneksi satu sama lain. Dan bagaimana cara mengupdate-nya? akan itu menggunakan namanya konsensus mechanism. Nah, yang pertama itu cryptographically secure. ya mungkin ada teman-teman yang pernah tahu tentang hash ya jadi secara singkat hash ada namanya hash function gitu. hash function itu mengubah satu input inputnya itu berupa teks kemudian kalau masuk ke hash function ini keluarannya itu namanya digest keluarannya itu dalam bentuk heksadesimal gitu ya. seberapa panjang itu tergantung misalnya kalau di blockchain itu kita gunakan namanya sha 2 atau sia 3 gitu ya. Uh, dan contohnya misalnya ada lima 256. Nah, berarti nanti digestnya itu sepanjang 256 bit gitu ya. hash itu unique code. Ya, mungkin uh, bisa dibilang seperti itu. Gitu. Jadi, kita itu pingin kenapa pakai has? Karena untuk mengecek integritas data itu. Nah, kenapa kok bisa? Gitu ya. Nah, ini contohnya ada kalimat seperti ini. Ya, di hash hasilnya ini. Kalau ganti satu digit aja, itu berubah total. Nah, itu ada namanya hash atributnya. Pertama itu hash itu one way function. Jadi inputnya kalau kita sudah inputnya kata ini, ya udah kita nggak bisa reverse balik. Kita nggak bisa cari. Kalau digest-nya seperti ini, berarti kata asalnya apa? Itu nggak bisa. Jadi, hash itu kalau udah di-hash, ya udah. Jadi mungkin kalau di database dulu, ada yang namanya MD5. biasanya di database itu kalau simpan password, biarkan nggak mungkin password itu bisa langsung dibaca. Ya sama admin sekalipun. Biasanya di kalau kita buat website, login user password, passwordnya itu sebelum dimasukkan ke, ke database itu akan di hash dulu pakai md5 kalau dulu gitu ya. Gitu. Jadi saat user input passwordnya yang dibandingkan itu hasil hashnya gitu. Kemudian kedua itu sudo random. Gitu. Jadi seperti ini contohnya misalnya inputnya 1000 ini hasilnya seperti ini nah kalau jadi 1001 itu berubah total jadi kalau attacker kejala gitu, ingin mengira-ngira hashnya uh, inputnya seperti apa itu sangat susah sekali gitu. yang ketiga itu collision resistant jadi misalnya aku ada input x gitu ya tidak akan ada input lain misalnya Y, itu nggak mungkin jadi hasil yang sama dengan ketika saya input X itu tadi. Pasti berbeda. Kalau inputannya Y, udah pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Kemudian deterministik, atau itu hasilnya itu pasti. Gitu ya. Kalau inputnya X, mau di hash berapa kali pun, itu hasilnya ya seperti ini. Gitu ya. Nah, di blockchain hash ini, tadi saya bilang tentang integrity. Gitu ya. Integritas sebuah data memastikan data ini tidak ada berubah di uh, misalnya di transmission. Gitu. Transmissionnya ada misalnya ada middleman attack, gitu, ada yang mencoba mengubah isinya. Nah itu kalau pakai hash, kalau ada berubah sedikit itu pasti sudah berubah total. Nah berarti data ini tidak integritasnya tidak uh, terjamin. Gitu. Nah. Di blockchain juga ada yang namanya uh, mensupport untuk autentikasi pesan sebuah pesan menggunakan yang namanya digital signature. Gitu ya. Digital signature itu digunakan untuk autentikasi dan non uh, ada namanya non repudiation itu uh, tujuannya kita sign sign sebuah pesan. Jadi misalnya ini Alice gitu mau kirim pesan ke Bob, isinya hello Bob kemudian desain. Nah, sign-nya itu menggunakan private key dari Alice. Gitu. Ini hasil sign-nya seperti ini. Gitu. Nah, nanti yang dikirim ke Bob itu pesannya beserta dengan signature-nya. Gitu. Jadi menunjukkan kalau yang ini pesan ini itu beneran dari Alice, gitu. Bukan dari attacker yang mencoba impersonate sebagai Alice, gitu. Kemudian kirim ke Bob. Bob kalau mau memverifikasi pesan ini itu menggunakan public key dari Alice. Nah, private key ini yang diimpan setiap orang. Alice itu, ini nggak boleh dipublikan. Kalau public key, boleh di-share. Makanya, untuk verifikasi signature-nya, menggunakan public key dari Alice, itu nanti output-nya true or false. Gitu. Ini adalah salah satu fungsi. Uh, di, ada library-nya, ada function-nya. Gitu. Kalau lebih detailnya nanti beda lagi. Gitu. Tapi, Outputnya true or false gitu. Kalau true ya berarti ini benar gitu. Signaturenya sama pesannya itu uh, beneran dari Alice dan non-repudiation Alice itu tidak bisa menyangkal kalau dia udah mengirim pesan ini. Makanya harus benar-benar menjaga yang namanya private key. Gitu. Nah di blockchain itu menggunakan ECDSA algoritma. Algoritm ya, yaitu salah satu fungsi digital signature itu, kemudian, nah tadi kan saya sempat bingung data yang sudah dimasukkan ke blockchain itu tidak bisa diganti, nah, kenapa demikian? di blockchain itu gambarannya tadi ketika kirim vlog ya, kan transaksi, a kirim orang ke b itu sebagai transaksi, nanti transaksinya kalau sudah divalidasi masuk ke blog. Nah itu ada satu blok itu bisa berisi beberapa data. Kalau di cryptocurrency itu transaksi tadi itu ya. Alice kirim berapa ke Bob, Bob kirim berapa Bitcoin ke Charlie, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya ada tentang forensik, itu isinya ya bukti-bukti. itu Atau bisa isi yang lain. Nah ini yang pertama, eh, biasanya blok ada yang menyebut blok 0 atau blok 1 blok awal itu disebut genesis block gitu ya, biasanya sih ini di hardcoded gitu kemudian uh, saat ada blok tambahan baru, blok baru, blok 2 masuk, itu isinya ada, ini tadi, hash itu tadi ini tuh hash dari blok sebelumnya dan yang di hash itu ya satu blok ini di hash gitu nanti blok 3 isinya tuh hash dari blok 2 demikian seterusnya. Jadi kenapa dinamakan blockchain? Itu blok yang terchain gitu ya. Block that is chained together. Yang me chain itu tadi yang jadi chain itu hash itu tadi. Hash function. Nah, jadi uh, jika ada attacker nih aku mau attackernya itu mau mengubah data gitu ya. Satu aja yang diubah. Nanti kalau ini di hash, ini nilai ini akan berubah gitu. Nah, kalau nilai ini berubah, blok 4 berubah, blok 4 berubah, seterusnya itu berubah semua. Nah, ini kalau di sini saya kasih contoh sampai 15 gitu. Nah, bayangkan kalau sampai 15 ribu blok gitu. Itu makanya dikatakan immutable data ledger. Gitu. Kemudian, Selanjutnya, blockchain itu adalah peer-to-peer -peer distributed ledger. Nah, ini saya bandingkan centralized ledger dengan distributed. Kalau centralized yang kita tahu gitu ya. Misalnya kita simpan uang di bank. Itu kan ada otoritasnya, auto centralized uh, authority-nya, gitu kan. Tapi kalau yang terdistribusi tadi, di blockchain itu semuanya terkoneksi itu, A, B, C, D, E ini Terkoneksi semua. A mau uh, ada transaksi ke D bisa langsung. Gitu, tanpa ada uh, otoritasnya yang centralized itu tadi. Nah, misalnya ini. Jadi tujuan dari blockchain, salah satu tujuan dari blockchain itu menghapus adanya intermediary atau pihak ketiga. Kalau decentralized misalnya mau kirim uang gitu kan, ke Bob, itu harus lewat bank. Ada pihak ketiga. Nah, bank itu sendiri gitu ya pihak ketiga itu pertama mungkin bisa uh, bisa saja misalnya sistemnya terhack atau apa nah itu kan masalah gitu atau servernya bermasalah atau mungkin banknya itu sendiri ada uh, korup or something gitu ya maksudnya kalau ada pihak ketiga itu ada masalah yang seperti itu tapi dengan adanya blockchain kita ingin mencoba direct gitu ya Alice mau kirim uang ke B itu langsung tanpa adanya pihak ketiga. Nah, kenapa kok bisa terpercaya? Ya, sebelumnya tadi blockchain itu dilandaskan dari tadi teknik kriptografi dan juga yang ada tim in ini tadi. Ya. Nah, selanjutnya akan nah kalau semua bisa transaksi di dalam blockchain itu gimana cara mengontrolnya? Gimana cara memastikan data itu pasti benar gitu ya atau terpercaya. Nah, ini ada namanya konsensus. Cara mengupdate jadi tadi mau nambahin blok di blockchain itu nggak bisa oh langsung aku kirim transaksi ini langsung tambah. Nggak demikian gitu ya. Karena kan ini mau remove pihak ketiga. Biasanya kan pihak ketiga di ada untuk memverifikasi Nah, di sini karena tidak ada central authority yang mengontrol, itu kita butuh rule nih, yang semua node itu harus setuju dengan rule ini. Gitu. Nah, rule ini itu uh, akan memaksa usernya yang join blockchain network itu untuk behave honestly, dan untuk bersikap jujur. Nah, namanya itu consensus algorithm. Nah, yang namanya konsensus itu kan ya persetujuan dari pihak-pihak uh, yang ada di blockchain network itu. Nah itu konsensus algoritma sendiri ada banyak gitu ya. Ini saya kasih contoh Bitcoin itu menggunakan proof of work gitu. Nah kira-kira seperti apa uh, overview gitu ya. Secara singkatnya, ketika ada transaksi, ada ada kumpulan transaksi. Di sini, ya, tadi ada namanya miner. Miner itu yang yaitu, e, mengumpulkan transaksi dan masukkan ke blok, berusaha untuk menambah blok ini ke blockchain. Itu tadi, nah, caranya gimana? Mungkin ada yang, kalau ada yang pernah tahu dulu, sempat booming mining, 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 bitcoin, nah, itu dibalik itu kan kalau mining orang tinggal jalanin program gitu ya. Nah, miner itu harus menyelesaikan puzzle gitu. Untuk menambah blok ke blockchain. Puzzle-nya seperti apa? Itu ada targetnya. Nah, tadi kan tentang hash, hash itu misalnya target difficulty-nya harus membuat hash dengan tiga angka nol di depannya. Nah, gimana caranya? Gitu kan. Ini ini contoh struktur dari blok dalam sebuah blockchain gitu ya. Itu ada header, ada body. Gitu ya. Body itu isinya uh, kumpulan transaksi, gitu. Nah ini tadi kumpulan transaksi, transaksi 1, dua tiga empat. Misalnya satu blok itu aku ada miner yang mau masukkan empat transaksi. Setiap transaksi itu di hash, ada hash satu dua Nah, nanti itu setiap ini dua di-head lagi sampai ketemu ujung satu, namanya Merkel Road. Itu ditaruh di header. Nah, nanti di header ini ada juga namanya nonce. Nonce itu number use once. Itu no, no, angka random. Gitu ya, yang minor itu bisa isi. Nah kan kalau hash dari blok sebelumnya itu kan udah pasti, gitu ya. timestamp udah pasti, makro dia yang tadi udah pasti, gitu. Nah kalau nonce itu sebuah angka, nah ini yang harus diselesaikan. Kalau sebuah miner itu ingin menambahkan blok, gitu. Jadi semua minernya itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan puzzle ini. Karena uh, yang bisa berhasil solve itu nanti akan dapat reward. Rewardnya kalau dibuat Bitcoin ya, yaitu Bitcoin. Uh, ini misalnya miner cobaan percobaan pertama nonce itu misalnya satu. Eh setelah di hash block ini di hash nonce-nya satu hasilnya seperti ini angka nolnya cuma satu padahal diminta three leading zeros. Percobaan kedua gagal. Percobaan selanjutnya sampai misalnya baru ke 6.000 kali itu baru dapat ada oh ini 03. Nah ini miner ini bisa masukkan blok itu di blockchain. Nah tapi tidak semudah itu gitu ya, untuk menghash satu-satu karena nggak ada yang tahu gitu kan. Karena tadi hash sifat hash tadi kan uh, one way itu ya. Kita mau cari ini nolnya tiga inputnya apa tuh nggak bisa. Namanya proof of work itu membutuhkan resource yang besar sekali itu nah ini kemudian ini saya ambil ada, ada saya kasih contoh dari blockchain.com dan untuk track Bitcoin itu contohnya Nah, tadi target difficulty itu akan bertambah dengan waktu. Karena apa ya? Karena Bitcoin kan ada batasnya gitu ya. Kalau gampang terus sedangkan resource-nya meningkat, berarti kan orang yang bisa menyelesaikan puzzle tadi semakin cepat dong. Nanti makanya ada ditambah di gitu difficulty-nya. Nah, ini contohnya 9 Februari ya 2023. Itu bloknya 700 oh, 775.000 tahan. Ini Nolnya ini udah berapa ya? Uh, 19 ya kalau nggak salah ini. Nah ini udah 19 nol leading zero nya itu 19 itu. Dan uh, ya ini rewardnya dapat enam ya enam sekian bitcoin. Nonsnya tadi nilai nolnya itu dua dua miliar. Gitu. berarti ya minernya itu uh, mencoba ya ini dua miliar kali gitu atau ya kalau computing powernya besar ya mungkin bisa kurang tuh gitu. dan itu di satu blok itu ada 1.500 trans transaksi yang dimasukkan dalam satu blok nah ini contoh dari proof of work makanya uh, salah satu kelemahan proof of work itu butuh resource yang besar dan waktunya lama gitu. nah ini ada problem nih bagaimana kalau dua miner itu solve puzzle at the same time gitu ya menyelesaikan puzzle di waktu yang sama. Tuh. Nah, karena ini ya miner itu bebas gitu buat uh, mau di satu blok itu mau transaksi apa itu terserah mereka. Nah, kalau ada dua cabang di, uh, di blockchain ada dua cabang ini, sistem akan memprioritaskan uh, blok yang lebih panjang. Tuh. Karena um, di sistem asumsinya uh, blog yang lebih panjang uh, orang udah kredibel aja gitu, menyelesaikan oh ya orang mengikuti yang lebih panjang ini dibandingkan dengan yang cuma satu blog gitu. aja kemudian nah tadi kan tentang bitcoin gitu. nah bitcoin itu sendiri itu sejauh ini itu cuma bisa untuk bertransaksi aja, udah gitu ya. tidak bisa fleksibel. Nah, makanya di Ethereum itu ada namanya uh, smart contract. Gitu. Ethereum itu memungkinkan adanya decentralized application. Uh, kalau ada yang teman-teman pernah dengar ada uh, Web3, gitu. nah itu salah satunya dari menggunakan Ethereum ini. Itu di Ethereum itu kita bisa track transaction. Nah, keunggulannya kita bisa membuat kontrak, sudah namanya smart contract. Kita bisa memasukkan coding kita ke blockchain itu sendiri. Jadi nanti di blockchain transaksinya itu bukan cuma tentang Bitcoin gitu ya. A kirim ke B berapa Bitcoin. Tapi bisa macam-macam. Itu. Nah, di Ethereum ini menggunakan Ether, ya sebagai uh, cryptocurrency-nya. kemudian kalau mau menjalankan smart contract itu tadi membutuhkan namanya gas Tuh. Uh, contoh dari smart contract nah tapi mungkin teman-teman masih bingung gambarannya gitu smart contract itu seperti apa kalau contoh kalau googling gitu ya, smart contract biasanya yang banyak analoginya itu vending machine gitu ya. ya kalau mungkin teman-teman di UC uh, familiar gitu ada vending machine-nya tuku-tuku gitu. Nah, kalau di vending machine itu kan kita uh, pilih, pertama pilih barang, ya, mau ambil apa, hanya pop me, gitu, mau beli pop me, kemudian kita harus bayar. Nah, itu smart contract itu uh, seperti itu tuh gitu. kira-kira itu analoginya karena ada bisnis log logiknya gitu kan kalau user sudah bayar oke okay, sudah so validasi item yang dibeli bisa keluar tuh gitu. nah di smart contract tadi ada juga menggunakan digital signature-nya dan juga ada timestamp smart contract ini jalankan di atas blockchain gitu ini Nah, smart contract itu sendiri itu dimasukkan, ini dianggap sebagai transaksi. Nanti dimasukkan ke block, dalam blok, gitu. Ketika seorang create smart contract mau publish di blockchain, itu masuk di dalam uh, bloknya itu sendiri, blockchain itu sendiri. Nah, uh, contoh-contohnya, contohnya, ya, contohnya uh, blockchain yang menggunakan smart contract, bukan bitcoin, gitu ya. Uh, yang lalu, Uh, di di Korea gitu ya saat ada vaksinasi waktu covid uh, 2020 2021 uh, ada digital certificate buat vaksin gitu ada aplikasinya nah dan saya waktu lihat aplikasinya itu ada dibilang itu based on blockchain gitu. jadi ir uh, sertifikat ini elektronik sert vaksin sertifikat ini bisa dimasukkan ke blockchain gitu jadi untuk memvalidasi. Ini saya ini benar-benar udah atau belum. Nah itu contoh salah satu contoh uh, implementasi smart contract ya. Kemudian uh, apa keuntungan dari blockchain? Nah, yang pertama di immutability ya, karena kalau udah disimpan itu sangat susah untuk diubah, dimodifikasi. Kemudian desentralisasi karena tidak adanya intermediary. Itu. Nah, ketika tidak ada Intermediary itu di blockchain juga provide transparansi dan trust, gitu ya. karena datanya itu di share ke semua orang di dalam blockchain network itu akan bisa membangun trust dan juga high availability itu, jadi karena blockchain itu peer to peer network gitu ya, jadi jika ada satu node yang down itu Aval tetap bisa available gitu. Beda dengan centralized gitu ya. Kalau saya don, down, nah itu availability-nya terganggu gitu kan. Gitu. Kemudian selanjutnya apa challenge dan problemnya? Pertama scalability gitu ya. Uh, scalability kenapa? Karena tadi uh, ada mining yang tadi gitu ya. Kalau menggunakan proof of work itu waktunya lebih lama kalau saya lihat di uh, Google gitu ya karena uh, teman-teman mungkin pernah dengar PayPal gitu, untuk uh, pembayaran, PayPal itu transaksi per secondnya itu bisa memuat serat memproses 193 transaksi per second. Sedangkan blockchain, gitu ya uh, satu bloknya mining buat satu bloknya sekarang itu ada di 10 menit satu blok itu misalnya tadi di contohnya ada 1.500 transaksi. Nah, dibandingkan dengan PayPal 193 itu per second ya, kali 60. Kalau Visa itu bisa memproses 1.700 transaksi per second. Tuh. Nah, di Bitcoin itu masih 7 transaksi per second. Tuh. Nah, ini masih masih jadi challenge. Gitu. Kemudian ada privacy dan confidentiality. Jadi karena datanya itu saat kita bertransaksi di blockchain, kita masukkan data apa itu semua orang tahu. Tuh. Kan tadi ada broadcast itu tadi. Ini akan jadi masalah jika memasukkan data yang sensitif, misalnya tentang keuangan gitu, atau, atau blockchain yang medical healthcare. Saya riwayat sakit pasiennya. Nah, itu revisinya terganggu. Dan adoption dan integration. Karena blockchain ini sendiri masih baru, gitu ya. Masih perlu research, banyak riset sebelum bisa diadopsi secara massa, gitu ya. Kemudian regulation. Nah, karena blockchain ini uh, itu desentralisasi, saya gitu ingin desentralisasi menghilangkan pihak ketiga. Terus gimana? Gitu. Karena regulation kan pasti ada seorang yang mengontrol. Gitu. Nah ini masih jadi challenge-nya. Kemudian kapan kapan kita perlu menggunakan blockchain kan tadi saya analogikan blockchain ini ya seperti database gitu ya apakah masa semua semuanya uh, database diganti ke blockchain enggak gitu ya enggak juga uh, blockchain itu cocok di skenario jika misalnya ada multiple parties atau orang gitu ya yang ada di network tersebut dan ada trust issue. Gitu ya. Misalnya A itu nggak percaya B ini kredibel atau nggak. itu uh, mungkin kalau transaksi, ya contohnya kan misalnya Bitcoin kan transaksi dengan orang yang kita nggak tahu, anonimus gitu ya. Karena di blockchain network kita cuma bisa tahu dari addressnya aja. Blockchain address. Nggak tahu ini blockchain address ini siapa yang punya. Nah itu. Itu kalau ada kondisi demikian bisa menggunakan blockchain tuh karena blockchain itu platform buat uh, trusted collaboration even with uh, untrusted party tuh. orang yang tidak kita masih ragu nah, kemudian uh, tadi kan apa terus apa dong implementasi blockchain selain dari cryptocurrency gitu ya kan banyak kan yang familiar Ya, cryptocurrency itu tadi koin atau Ethereum. Nah, ini hmm, salah satu contohnya. Saya kasih contoh blockchain-based voting system tuh, atau election. Tuh, ya. Nah, ini contohnya: eh, blockchain bisa digunakan untuk men-track voting result, to real time, dan provide transparansi Itu tadi karena datanya eh, semua orang bisa track gitu ya. Nah ini contohnya misalnya ada ada kandidat pasti ada kandidat gitu kan. Kemudian ada usernya, ada orang voternya itu itu join blockchain network dan juga ada smart contractnya. Smart contractnya itu misalnya vote voting smart contract itu publish di blockchain. Nah ini aku kasih gambaran gimana bentuknya smart contract itu tadi gitu ya. Smart contract ya uh, coding gitu ya. Kalau di, kita mau coding smart contract itu menggunakan solidity language, gitu ya. Uh, ini misalnya login gitu. Loginnya ini saya kasih uh, functionnya gitu ya. Ini di, di atasnya itu ada deklarasi yang lain-lain. Jadi mungkin kalau agak bingung uh, ya <tuh> itu karena ada info yang tidak saya masukkan di sini. Saya kasih contoh aja. Jadi di kalau mau login itu kan dicek foternya itu uh, ada nggak valid nggak itu itu inputnya variabel tipe variabelnya itu ada address itu address ini ya blockchain address itu tadi formatnya ya format blockchain address itu nggak bisa sembarang value itu kemudian ini ada ketentuan voter harus ada dulu itu nah ini chat voternya udah di register dulu sebelumnya atau enggak valid atau enggak ini saya kasih kondisi nah ini kan mau login gitu karena kondisi terpunyi oke okay, bisa login kemudian untuk vote nya gitu. ini ada inputnya candidate ID jadi misalnya ada lima kandidat ya udah saya mau ngecek tadi voternya udah validasi atau enggak karena di sini saya sebelumnya ada kasih validasi tuh kemudian voternya itu harus nggak bisa uh, belum vote sebelumnya jadi untuk menghindari double vote gitu kan nah kemudian valid nggak kandidatnya jadi harus dari lima itu nggak bisa nanti misalnya id-nya kan satu dua lima nanti masukkan enam nah, itu nggak boleh tuh kemudian yaudah Uh, ada kalau sudah ini oke, okay. berarti di set votersnya itu oke okay, udah vote through Tuh. Kemudian kandidatnya vote nya vote count nya tambah satu. Nah ini uh, contohnya di voting system ini kan misalnya ada banyak pihak, gitu ya. Dan mungkin pertama untuk menekan biaya, gitu ya kan ini kalau lewat tidak lewat secara manual bisa pertama lebih cepat dan juga menghemat biaya dan juga ya ini ada tadi bisa track uh, voting resultnya dan transparansinya. Kemudian, nah ini contoh dari ini uh, tes saya waktu S2 gitu ya. Saya propose blockchain based IoT firmware updates gitu blockchain bisa digunakan untuk provide tadi availability dan juga integrity dari IoT firmware update. Nah, kalau device IoT gitu, pertama kan bisa banyak, gitu kan? Dan competition powernya itu uh, tidak besar, gitu ya. Jadi di sini device IoT itu juga perlu untuk update firmware-nya, Berapa ya buat security gitu ya? Kemudian uh, bagaimana caranya gitu kan? Pertama yang sebelah kiri ini tadi creation of smart contract gitu ya. Yang membuat smart contractnya itu dari manufacturer device IoT ini tadi. Terus ke blockchain network. Nah ini saya lewat uh, di skema saya. Ini blockchain network ini manufacturer ada IoT gateway gitu ya kemudian dari IoT Gateway baru ke IoT device. Tuh. Nah, ini smart contract-nya kalau udah di blockchain, semua IoT Gateway yang join blockchain network itu bisa tahu. Oke, okay. jadi kalau ada manufacturer nanti push, oke, okay, aku ada update buat device ini. Itu nanti uh, gateway-nya bisa tahu. Nah, di sini cara firmware update-nya, itu peer-to-peer, uh, -peer, gitu, cara peer-to-peer. Jadi selain IoT device itu kan banyak. Gitu ya. Jadi kalau semua, misalnya mau download ke server, terus kalau servernya down, kan pasti ada yang nggak bisa. Gitu. Itu ada yang namanya single point of failure. Gitu ya. Satu server down, jadi masalah. Nah, menggunakan blockchain itu high availability. Gitu. Jadi salah satunya dengan cara peer-to-peer payment update. Ini, jadi misalnya gateway 1 itu udah ada, udah download firmware update. Jadi gateway 2 itu bisa download ke gateway 1 daripada ke manufacturer gitu ya. Nah, tapi gimana gateway 2 itu percaya kalau firmware update-nya itu beneran dari manufacturer yang tadi menggunakan smart contract tadi. Jadi datanya itu ada dimasukkan ke smart contract di, di blockchain gateway-nya itu bisa compare gitu. compare datanya gitu. nah dari gateway baru di ke IoT device-nya seperti itu nah uh, makanya ini salah satu contohnya blockchain bisa provide untuk high availability dan integrity, ada firmware update. Gitu. Karena kita nggak mau, uh, misalnya download secara peer to peer, tapi ternyata itu bukan file generated, ada misalnya virusnya atau oh. nah, itu uh, kita bisa menggunakan login itu sebagai basisnya. Nah, oke, okay. uh, kira-kira sekian materi dari saya. Ya. Uh, thank you buat kesempatannya. Ya, saya kembalikan ke MC ya. Wah, baik. Terima kasih banyak, Bu. Uh, tadi aku belajar banyak banget. Uh, tentunya, aku mau bantu ngerangkum beberapa yang aku dapat. Terus, aku juga dibantu sama salah satu anak GDSC, uh, di mana blockchain sendiri itu adalah digital database yang bisa dianalogikan sebagai sebuah tempat penyimpanan yang saling terhubung ya karakteristiknya ada cryptographically secure di mana kita setiap input yang kita masukkan ke dalam sebuah blockchain atau setiap blok itu di hash bisa pakai SHA family 2 atau 3. Terus habis itu data yang sudah ada di dalam blockchain nggak akan bisa diubah. Jadi kayak sejarah gitu kan, Bu. Uh, terus habis itu uh, ada POW atau proof of work di mana uh, kalau misal ngomong tentang blockchain, uh, miner itu harus menyelesaikan puzzle. Misal kayak harus membuat hash dengan tiga angka nol di depan yang tadi, yang ada nonce-nya itu, sampai 6.000 nonce sebagai contohnya tadi. Tapi uh, 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 ini nanti setelah uh, saya ngerangkum ini, ternyata ada 10 pertanyaan, Bu. Teman-teman eh, masih oh, iya. di slide itu, ya? nggak apa-apa, kan, Bu? Iya, Terus boleh. Ini masih ada. Ini ini banyak sekali sih yang apa yang aku juga ingin tanya, tapi aku kebetulan tadi juga bantu tanya satu untuk Ibu. Uh, lalu uh, nanti mungkin uh, ada beberapa yang juga ingin tahu lebih tentang smart contract, soalnya mungkin uh, tadi smart contract-nya uh, lebih ke general ya, daripada uh, blockchain-nya, ya, Bu. Ya. Jadi uh, kalau gitu uh, kita langsung aja mulai untuk Q&A nya David. Uh, Oke, okay. jadi kita sekarang ngambil dari yang like-nya terbanyak aja ya, Bu. Uh, oh, oh, punya aku <laughs> di paling atas. Thank you teman-teman yang udah nge-like. Uh, jadi Uh, ini kebetulan pertanyaanku sendiri. Uh, tadi ibu kan menjelaskan bahwa blockchain itu distributed kan, bu. Dimana kalau misal git, itu kan juga distributed. Nah nanti kan itu, jadi semisal uh, kita ada satu project nih, kan satu project itu kalau distributed itu di copy ke lokal sendiri dan itu pun nggak sinkronus ke dalam server, gitu, bu nah tapi kalau dalam kasus blockchain ini kapan harus dicopy dan kemana bu gitu dan kapan kita bisa tahu kalau misal itu yang dicopy itu real time mungkin seperti itu bu oke okay. ya jadi di blockchain itu sendiri itu ya sebenarnya itu ada yang namanya private blockchain dan public gitu ya kalau yang public itu ya yang connect ke mainnetnya misalnya Ethereum nah kalau mau connect ke publik itu misalnya kita jadi node-nya nah itu akan secara otomatis gitu akan mulai buat sinkronisasi jadi misalnya udah masuk itu akan perlu waktu buat sinkronisasi buat download datanya gitu jadi makanya saat mau jalanin ke private ya bu mau masuk, Oh, ini yang publik eh kenapa oh Jadi, sinkronisasinya ketika kita join yang publik gitu ya, itu ada waktu buat sinkronisasi. Hmm. Dan uh, kan selama connect ke internet, itu akan auto gitu buat sinkronisasi. Jadi misalnya ada, uh, udah ada tadi kalau Bitcoin kan 700.000 ribu blok gitu. Kita bisa milih gitu, kita mau sinkronisasi apakah dari blok pertama atau dari blok berapa sampai yang terbaru gitu. Karena oh, kalau dari blok pertama, itu. Dari pertama itu ya butuh memori yang sangat besar juga, gitu. oh. itu. Jadi ada uh, buat sinkronisasi itu ada. Jadi akan diupdate terus. Gitu. Oh. Kecuali kalau tiba-tiba down offline terputus dari network, yaitu nanti harus ulang lagi. Gitu. Tapi eventually itu akan terupdate semua. Gitu. Oh. Oke, okay. terima kasih banyak bu. Uh, aku paham. Sekarang uh, langsung aja lanjut ke yang like nya tujuh banyak banget. Langsung ya tadi. Kalau boleh tahu, apakah Profesor ada roadmap atau blog atau YouTube dan lain-lain untuk belajar mengenai blockchain? Oke, okay. ada. Uh, Sebentar, itu. Ada yang dari, bentar, saya lupa namanya, bentar ya. Uh... Oke. Okay. Uh, ya ini dep dep university dappuniversity.com kemudian saya belajar banyak dari dep university itu jadi itu dia ada dari awal gitu itu ada youtube-nya ada tutorialnya gitu uh, ini saya share screen sebentar ya. Tapi Iya, Bu. Uh, fit minta tolong. Oh. Nah, ini saya ada beberapa list. Screen. nah ini Depp University kemudian ini juga dari Depp juga Depp University jadi saya banyakkan itu belajar dari sini kemudian kalau ada yang tertarik mau coba develop private blockchain itu kan saya pakai Ethereum ya itu ada namanya menggunakan Travel dan Ganas ini bisa langsung ke solidity-nya langsung. Nah, ini. Solidity tutorial itu udah mulai banyak sih. Kemudian ini travel menggunakan GMS dan juga travel. Ini uh, satu set itu travel dan ganas. nah ini ini langsung dari dokumentasinya kalau mau belajar solidity bagaimana memulai menulis smart contract gitu kalau oh. udah tahu basic programming itu belajar solidity itu nggak susah karena mirip-mirip ini baik bu uh, ini ada anak-anak uh, yang ingin linknya di share lewat chat apakah nggak apa-apa bu Oh iya lewat chat. Oke okay, oke. Okay. Terima kasih Bu. Oke. Okay. Oke okay, itu ya teman-teman. Bagi yang mau belajar lebih dalam tentang solidity ataupun blockchain, di chat ada dokumentasi untuk solidity language sama uh, kalau teman-teman mau belajar blockchain bisa lewat tapuniversity.com. Uh, Oke. Okay. Uh, apakah ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaan lain, bu? Ini ada sih. Uh, ini lumayan nggak, nah. lumayan nggak teori, tapi ini uh, opini aja sih, bu. Menurut Uh, menurut Ibu, bagaimana prospek blockchain di masa depan? Apakah blockchain akan merubah sistem yang sudah jadul seperti transfer uang ke luar negeri dan lain-lain? Hmm. Ya, oke. Okay. Kalau dari perkembangan yang sekarang kita ini pendapat pribadi itu. Uh, bisa, gitu. Tapi ya itu tadi. Uh, karena kan ini masih baru, gitu ya. Hmm, mungkin perlahan-lahan itu bisa digunakan. Kan sekarang ada, sudah mulai ada pembayaran mulai Bitcoin, gitu ya. Tapi saya lupa di negara mana. Cuma ya itu. Yang jadi masalah adopsinya gimana, gitu. Mungkin perlahan-lahan. Apalagi kan perlu sosialisasi gitu ya ke masyarakat gitu nah itu bagaimana tapi uh, saya yakin ini bisa jadi salah satu mungkin salah satu cara gitu ya kalau sampai menggantikan mata uang yang masih secara apa ya fisik itu mungkin enggak gitu ya. tapi kalau secara option itu bisa gitu sih karena oh. udah mulai banyak juga developer-developer misalnya yang uh, mulai risetnya untuk, -untuk mengembangkan blockchain ini. Terima kasih bu. Uh, mungkin yang tanya mungkin seharusnya sudah puas ya soalnya uh, tuh ada apa ya. Menurut saya juga ada alasannya juga sih seperti itu. Mungkin kalau mau tanya apa? Lagi nggak apa-apa, masih ada lima menit teman-teman terkait tadi opininya Ibu itu. Uh, ada pertanyaan lagi nih Bu. Uh, bagaimana blockchain mengatasi risiko serangan 51% dan apa dampaknya jika serangan semacam itu berhasil? Oke, pertanyaan bagus gitu ya. Ini tadi saya tidak tidak singgung gitu di presentasi tapi berarti ini yang tanya, udah tahu gitu ya. ya Jadi kan tadi saya sempat bilang tentang immutable data ledger gitu ya. Dan itu terjadi karena dengan asumsi gini. Misalnya kita ada mm, 100 orang join blockchain network gitu. Dan uh, 100 orang kan tadi ada konsensus gitu kan. Konsensus, konsensus algoritm. Misalnya dengan contoh proof of work gitu. Nah, 100 orang ini sebagai miner misalnya akan berlomba-lomba buat menyelesaikan puzzle itu tadi gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengubah atau istilahnya mungkin ya memprovokasi gitu ya, biar konsensus algoritmnya ini bekerja sesuai keinginan orang ini. Nah, ini tadi 51% attack itu ya. Nah, 50% attack itu berarti orang yang mau menyerang itu harus mempunyai computational power itu 50 persen, 51 persen dari network, blockchain network gitu. Nah, yang menurut saya ini masih sangat-sangat-sangat impossible gitu, karena uh, gini misalnya di blockchain uh, Bitcoin gitu ya, sekarang udah berapa nggak tahu berapa juta miner, kemudian dia itu harus mempunyai computational power gitu ya untuk dia sendiri bisa dengan cepat menyelesaikan puzzle gitu tadi aja udah 19 nolnya itu kan dan itu nonce-nya di 2 miliar itu nah itu harus sebesar dia harus beli PC dengan komput uh, spek yang bagus itu berapa PC gitu untuk menguasai 51 persen ini tuh gitu. nah ini buat mengatasi risiko uh, untuk sekarang gitu dengan competition yang sekarang itu masih sangat-sangat susah gitu uh, membutuhkan pertama biaya gitu kan beli gitu kemudian nah apakah terus kalau udah bisa mempunyai 51 persen ini dengan nggak tahu berapa biaya yang dikeluarkan apakah nanti hasilnya Sesuai dengan effort biaya yang sudah dikeluarkan, itu tadi sih jadi hmm. ya, memang ada chance ini gitu ya. Tapi sekarang itu masih impossible menurutku dengan uh, resource yang ada sekarang gitu. Kalau dampaknya berhasil, nah itu tadi, uh, blockchain itu ada kemungkinan ya, blockchain networknya dikuasai oleh orangnya tadi. Tapi kembali lagi, kalau saya lihat ini sangat-sangat sangat susah gitu, karena benar-benar butuh resource yang sangat banyak gitu sih. Menarik bu, misal kalau kayak super komputer gitu kan, kalau misal sudah beneran ada dan di distribusi kan bisa aja ya. Kalau dipikir-pikir soalnya kan blockchain dibuatnya pas belum ada super komputer kan. Iya yeah, itu. Yeah, super Uh, terima kasih Bu uh, Ini Satu menit lebih Tanya satu lagi enggak ya kira-kira uh, Teman-teman GDSC Enggak Enggak uh, apa-apa ya uh, Satu pertanyaan lagi kalau gitu uh, Oh ini pertanyaan menarik Jadi uh, Ada yang nanya CPU ini kan yang biasanya proses code. Kenapa? Kalau misal kita mining uh, apa sebuah blockchain, kenapa heavy-nya di gpu nya bukan di CPU-nya, bisa dijawab. Okay, dulu. mining uh, jujur ya, uh, saya belum pernah mining gitu ya. Jadi, uh, setahu saya, GPU uh, code-nya untuk menjalankan blockchain itu membutuhkan computation power yang tinggi gitu kan. Nah, itu ada di Bentar. mostly memang mining proses itu menggunakan GPU gitu, uh, tapi kalau ditanya alasannya kenapa, saya masih belum tahu gitu ya. Karena saya uh, mostly mendalaminya itu tentang dibalik uh, teknologi dibaliknya gitu. Kalau saya sendiri tidak main di Bitcoin, karena saya mainnya di Ethereum gitu dan itu masih di development situasi development environment itu dengan private gitu jadi uh, mohon maaf ini saya tidak bisa mungkin tidak bisa sepenuhnya menjawab pertanyaan ini gitu tapi ada ada satu koin saya lupa namanya apa itu yang pakai CPU gitu tapi ya ya mostly memang menggunakan CPU gitu baik bu teman-teman uh, uh, kita tutup dulu sesi qa nya Terima kasih banyak teman-teman untuk pertanyaannya dan untuk Bu Elizabeth kami mohon untuk tidak keluar zoom dulu dikarenakan nanti bakal ada sesi pemberian sertifikat yang akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama ya Bu. Uh, ya. Dan sekarang kita bakal mengadakan sesi info singkat dari Ketua Google Developer Student Council. Universitas Putra, Kami persilah waktunya untuk KA Rijalu Aryan Indita. Oke, halo teman-teman semuanya. Izinkan aku share screen untuk slide saya. Uh, perkenalkan semuanya. Uh, aku Ahmad Rijalu, Aryani Rita. Uh, bisa dipanggil Jalu atau Rijalu. Aku dari uh, Yusi Surabaya selaku GDC Lead. Uh, ingin menginfokan kepada kalian semua sekaligus mengenalkan apa itu GDC uh, Yusi Surabaya. Jadi uh, GDC Yusi Surabaya itu apa sih? Pada umumnya GDC itu merupakan sebuah komunitas uh, berbasis universitas yang langsung di bawah naungan Google, yang mana itu langsung langsung disupport langsung oleh Google, yang mana bertujuan untuk mewadahi mahasiswa itu untuk uh, terus berkembang dan belajar, khususnya untuk teknologi Google gitu. Jadi harapannya dengan GDC itu sendiri mahasiswa-mahasiswa itu pun bisa berkembang sesuai dengan passion dan minatnya uh, yang terkait dengan teknologi dan harapannya bisa berkontribusi ke masyarakat dan menghasilkan sebuah impact yang positif seperti itu. KDC uh, Yusi Surabaya itu programnya siapa? Uh, programnya apa sa Apa saja sih? Yang pertama itu info session, yang mana info session itu yang sedang aku lakukan sekarang, yang mana uh, perkenalkan apa itu gdc Lalu tech talk, tech talk itu merupakan sebuah diskusi terkait uh, teknologi apa saja yang sedang marak untuk saat ini untuk dipelajari yang yang mana akan dibawakan langsung dengan expertnya atau yang ma ahli di bidang tersebut lalu uh, study jam yang mana nanti teman-teman langsung bisa hands on langsung belajar gimana teknologi itu bisa digunakan ya seperti jika teman-teman mempunyai uh, interest ke android misalkan nah nanti di study jam itu nanti teman-teman uh, bisa langsung belajar bagaimana android itu bisa bekerja kalian bisa mencoba android dan sekaligus membuat aplikasi pertama kalian lalu untuk website kalian bisa mendapatkan ilmu dan juga uh, bagaimana uh, website itu bisa dideploy dan dikembangkan lalu yang terakhir solution challenge yang mana solution challenge ini merupakan sebuah uh, perlombaan internasional uh, sifatnya ini nggak wajib tapi di uh, dianjurkan untuk mahasiswa untuk mengikuti dikarenakan lomba ini merupakan lomba yang bergengsi tingkat internasional yang mana mengharuskan mahasiswa untuk menemukan sebuah solusi permasalahan yang ada di sekitarnya dan di solve dengan menggunakan teknologi seperti itu. Dan berikut aku mau show off sedikit terkait DSC UC tahun lalu, yang mana kita menggelar beberapa acara offline, yang mana yang kiri dokumentasi yang kiri itu kita menggelar acara offline terkait cryptocurrency. Yang mana kita langsung bekerja sama dengan pintu, yang mungkin kalian belum tahu, pintu itu merupakan sebuah platform digital untuk investasi cryptocurrency. Lalu, yang kanan kita juga mendatangkan uh, expert digital marketing untuk menjelaskan bagaimana SEO pada sebuah website itu bisa berjalan. Ya, semi-teknologi, semi talk, semi hands on gitu. Lalu, uh, kita juga menggelar sebuah event online, yang mana pas saat itu kita um, mengajak. Google Developer Expert pada bidang cloud, yaitu Doni Rubia Gatra, untuk uh, tech talk terkait Google Cloud, bagaimana cloud itu bisa berjalan, dan mengenalkan kepada, kepada masyarakat uh, adanya fitur-fitur cloud yang berfungsi yang sedemikian rupa yang banyak, gitu, yang bisa digunakan untuk mendipulih sebuah website. Lalu uh, GDSC UC Surabaya strukturnya itu apa aja sih? Yang pertama itu kita ada core team. Yang mana core team itu pada umumnya adalah sebuah pengurusnya dari UC, GDC UC. Seperti kalian tahu, seperti kayak OSIS pada SMA seperti itu. Lalu GDC UC Surabaya juga mempunyai member. Bagi kalian yang memiliki ketertarikan terkait teknologi, kalian bisa join ke member GDC UC yang memungkinkan bagi kalian untuk belajar teknologi yang bisa kalian dapatkan dari sini. Tidak hanya ilmu, tapi juga memungkinkan kalian mendapatkan koneksi seperti itu. Aku mau menjelaskan dan mengenalkan singkat dari core team PTSDA UC. Kita terbagi menjadi lima uh, divisi, yaitu events, public relation, kurikulum, kreatif, dan juga ada sekretari. Yang mana, Kenny, selaku MC pada event kali ini, itu merupakan sebuah sebuah bagian dari kurikulum. Jadi bagi kalian ingin join ke GDC UC Surabaya, dipersilakan bagi kalian untuk bisa scan line berikut ini untuk join member, untuk mengetahui event-event apa aja yang akan datang pada GDC UC Surabaya. Lalu untuk kurikulum apa aja yang akan digelar dari GDC UC, kita mempunyai lima kurikulum yang mana nanti kita akan menggelar beberapa acara dan juga hands on langsung terkait teknologi itu antara lain web development, ada mobile, UI UX, cloud dan juga machine learning maupun data science. Kita mempunyai planning terkait uh, teknologi apa aja yang akan kita gelar. Ini sedikit sneak peek dari dari kakak-kakak kurikulum -kakak yang sudah menggelar sebelah se sebuah uh, planning untuk ke depannya. Kita akan belajar Google Cloud, lalu ada GoLang. Mungkin teman-teman backend entusias bisa mencoba nanti ikut eventnya nanti. Lalu mungkin teman-teman yang tertarik dengan desain bisa belajar Figma. Lalu kita juga ada TensorFlow bagi teman-teman yang machine learning, Flutter untuk mobile Android juga. Dan mungkin kita juga akan mencoba explore ke teknologi yang open source seperti PyTorch dan juga Laravel. Kita juga sudah berpartnership dengan Decoding. Bagian besar GDSC yang ada di Indonesia kita juga bekerja sama dengan Decoding yang mana nanti teman-teman bisa memungkinkan untuk mendapatkan token gratis untuk belajar di kelasnya Decoding. Sedikit, aku mau mengeluarkan quote singkat terkait mengapa kalian perlu join komunitas seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa Uh, khususnya yang masih maba ya, uh, selagi kalian masih berkuliah, join komunitas itu sebuah hal yang aman bagi kalian, dikarenakan komunitas itu sebuah tempat yang aman untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Aku pernah uh, sedikit cerita juga, aku pernah dengar uh, podcast singkat dari uh, yang dibawakan oleh Pak Riza Fahmi dan juga eh, Pak Doni Pak Doni Rupiah Gatra yang mana beliau mengatakan kalau misal di dunia kerja itu jika kita bertanya dengan hal-hal yang apa ya, kasarannya agak tidak tidak bermutu, itu akan kena marah gitu. Jadi selagi kalian masih ber berkuliah atau yang mungkin masih men apa menunjang karir berkomunitas itu sebuah tempat yang penting dan juga aman bagi kalian dikarenakan tujuan kalian itu adalah belajar tidak ada yang lain seperti itu bagi kalian masih di sini aku ingin promosi kita juga ada Instagram yaitu GDC UC kita ada sedikit perombakan yaitu pergantian nama dari GDC UC jadi GDC UC Surabaya lalu bagi kalian yang ingin join member aku sertakan lagi QR-nya lagi untuk uh, BV-nya atau yang GDC community nya bisa kalian juga join untuk mengetahui event-event apa aja yang akan digelar di masa akan mendatang. Oke, sekian info session singkat dari aku. quote terakhir, let's connect, learn, and grow. Sekian dari aku, terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Kak Jalu. Sekarang kita mau mengadakan sesi tanya jawab lagi nih. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran tentang GDSC, boleh banget kalian tanya lewat slide itu. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar untuk bertanya atau klik link yang ada di chat zoom seperti Q&A sebelumnya. Oh ini udah ada beberapa ya pertanyaannya kita mulai aja ya cel. Uh, Oke, okay. apa GDSC bakal adain event offline juga yang mungkin diadakan secara umum? Oke, okay, aku izin menjawab. Untuk GDSC, kita memungkinkan ada event online eh offline uh, dan juga uh, itu terbuka untuk umum. Jadi untuk yang yang lain mahasiswa selain non UC juga bisa join. Member juga bisa join, jadi nggak harus mahasiswa UC, jadi terbuka untuk umum biar bisa semua uh, saling sharing dan juga saling belajar. Untuk offline kita uh, tentu uh, yang akan mendatang kita akan menggelar di UC, uh, tidak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama dengan universitas lain, jadi uh, bisa aja nanti eventnya diadakan di luar UC juga, seperti itu. Oke, okay, thank you, Jel. Uh, next question. Apakah kita bisa ikut GDSU UC Surabaya Core team meskipun tidak berkuliah di UC Surabaya? Untuk Core team sendiri, uh, Core Team sudah tutup rekrutmennya, namun itu juga uh, Core Team hanya untuk mahasiswa UC saja. Jadi untuk yang teman-teman yang berasal dari luar UC, bisa join GDSU Member untuk mengetahui lebih lanjut terkait GDC-UC. Seperti itu. Baik, mohon maaf ya yang sudah bertanya. Uh, hmm, kalau dengan asumsi kalian berasal dari UC Makassar, nanti UC Makassar juga sudah ada GDSC-nya sendiri. Oke, kita lanjut aja nih. Uh, selain mengadakan event dan workshop, apa aja kegiatan di GDSC? Uh, selain mengadakan event dan juga workshop. Uh, kita juga akan mengadakan kayak uh, sesi konsul gitu sih untuk yang kurikulum mungkin bisa memberikan sebuah sesi sendiri untuk uh, bagi bagaimana kita juga akan memberikan dampak yang positif bagi anak-anak uh, yang di bawah kita ya khususnya yang baru baru masuk itu bisa belajar dan juga konsultasi ke anak-anak kurikulum yang gede yang gdst ya ini salah satu uh, selain event dan juga workshop sih. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain kita mungkin, tapi belum pasti juga yang bagaimana ke depannya, kita akan menggelar sebuah uh, lomba kecil-kecilan seperti itu. Baik, thank you, uh, Jal. Uh, ada yang nanya lagi, Kak, untuk daftar jadi membernya di mana ya? Uh, mungkin aku bantu jawab aja ya, Jal. Okay, Tadi siap. Uh, sudah ada barcode-nya, dan nanti mungkin bakal di-share lagi, atau enggak ya? Oh, bakal kok nanti di-share lagi. Ya. Oke, okay. uh, uh, nanti kalau kalian juga mau, apa uh, tahu lebih lanjut tentang ya, apa acara jadi member dan ikut acara-acara GDC UC, bisa aja juga DM ke uh, GDC UC-nya sendiri, ya. Surabaya ya. Tentunya soalnya ada UC Makassar dan ada UC Surabaya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, apakah GDC UC Surabaya mungkin buka lomba untuk tingkat SMA atau apa? Untuk lomba sendiri, terus terang kita belum membuat sebuah rencana. Namun, untuk lomba sendiri, kita juga membuat apa ya? Minimal untuk tingkat mahasiswa sih. Jadi, untuk yang tingkat SMA mungkin bisa. Ikut event atau workshopnya terlebih dahulu, namun untuk lombanya memungkinkan untuk yang minimal S, uh, mahasiswa S1 gitu. ataupun D4. Thank you, Jal. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga sudah dijawab sama Jalu. Mungkin kita ada insensi, apa sesi konsultasi dan juga lomba. Uh, kita langsung aja lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk event terdekat, bakal diadakan tanggal berapa ya? Dan jika memungkinkan temanya apa ya sebelum uh, aku uh, nanti kasih jalur untuk aku kasih sneak peek dulu nanti teman-teman bakal ada feedback form di mana nanti teman-teman itu bisa mengisi teman-teman mau belajar topik apa untuk GDC event selanjutnya uh, mungkin bisa dilanjutkan sama Jalu ya itu bet itu dah betul jadi nanti di akhir acara akan ada form feedback bagi teman-teman yang ingin Uh, mengisi nanti bisa memberikan saran dan juga masukan untuk kami yang ya untuk event kedepannya kita akan menggelar uh, event dengan topik apa gitu misalkan teman-teman kebanyakan minta android atau nanti plater atau yang lain gitu mungkin kita akan langsung uh, memplandingkan uh, berdasarkan voting terbanyak gitu oke okay, thank you untuk kak jalu Nah, sekarang teman-teman kita sudah di penghujung acara nih. Sebelum itu, kami keseluruhan Google Developer Student Clubs ingin berterima kasih kepada Ibu Elizabeth karena telah menjadi pemateri kita di event perdana untuk GDSC 2023. Dan sebagai ucapan terima kasih, kami ingin memberikan Ibu Elizabeth sertifikat dari Google Developer Student Clubs. Mungkin bisa dibantu untuk share screen sertifikatnya. Oke, untuk oke. tim dokumentasi apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, oke. Saya akan dalam 1 2 3. Oke, sudah, Kak. Baik, terima kasih, Haya. Uh, sekali lagi terima kasih Bu Elisabeth atas waktunya hari ini. Sebelum saya menutup acara hari ini, uh, mari kita semuanya para peserta dan juga panitia on cam karena kita mau mengambil foto bersama teman-teman bagi yang mau ikut apa sebagai member di GDSU Surabaya bisa lihat di chatnya zoom nanti dikopas aja ke uh, uh, lainnya kalian kalau misal di komputer tidak bisa biasanya oke apakah tim dokumentasi sudah siap sudah siap Oke, okay. oh, bisa dibantu ya. temen -temen mungkin bisa dibantu untuk pose ini. Ini posenya GDSC ya, oke. Gitu. Oke, okay. saya bisa pose gitu. Oke, okay. siap. Oke, okay, aku mulai dari slide satu ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. next slide, slide dua. Oh, slide okay. dua nya masih mic yang off camera. Mungkin bisa dibantu, on-cam dulu yang slide dua Yang mungkin merasa belum on-cam, bisa minta tolong on-cam dulu. <tuh> Oke okay, slide dua satu dua tiga, nih deh, satu dua tiga, nice. Kemudian slide empat masih off game semua. tapi ini gimana kak? Kita yeah, tungguin uh, atau kap udah apa -ap Iya. -ap -ap. -ap -ap. yeah. yeah. uh, okay, kalau gitu kita mau akhir acaranya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti acara Google Developer Student Club sekali ini. Untuk event-event selanjutnya, pasti lebih menarik. Jadi, jangan lupa untuk follow Instagram gdsc underscore UC Surabaya, untuk mengetahui info-info webinar atau acara lainnya. Kita juga ada feedback form yang bisa teman-teman isi, bisa cek di kolom chat zoom atau scan QR code yang ada di layar, ya. Oke, baik teman-teman. Saya Kenny dan saya pamit undur terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih semuanya.